Cara membuat omelet makaroni. Cara membuatnya, pertama cincang bawang putih dan juga bawang bombay. Cara selanjutnya, kemudian kocok telur. Kemudian tambahkan merica bubuk, kaldu jamur, garam halus, bawang putih cincang, kemudian masukkan bawang bombay cincang, keju parut, kemudian kornet atau daging cincang, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian rebus makaroni sampai empuk. Setelah makaroni empuk, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian masukkan makaroni yang sudah matang ke dalam telur yang sudah dikocok. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan teflon, olesi dengan minyak goreng. Kemudian tuang. Masak sampai matang. Setelah matang seperti ini, kemudian siap untuk dihidangkan.